Shalom Puji Tuhan Ya Ada banyak Ditulis di medsos Ya Bapak Ibu Memang hari-hari ini Media sosial menjadi sumber informasi kita Dan Itu tidak terbendung Artinya setiap saat kita bisa melihat Apa yang terjadi Dengan dunia ini apa yang terjadi dengan Indonesia dan bahkan di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan akan mengguncangkan dunia ini dengan apa yang bisa digoncang. Dan kita bisa melihat hari-hari ini goncangan itu luar biasa. Ya. Milenial ini menjadi ungkapan yang sangat familiar bagi setiap kita untuk mendengar bahwa di zaman milenial atau kalau itu bicara tentang modern maka ini sudah masuk di postmodern dan bagaimana perilaku budaya orang-orang zaman ini maka kita melihat bahwa diwarnai dengan teknologi Mau atau tidak mau kita harus mengerti bahwa generasi ini anak-anak zaman sekarang luar biasa ya. Mereka tidak perlu diajar mereka dengan sangat mudah untuk bisa menguasai. Cukup beri perangkat itu, gadget itu, komputer itu, maka dia dengan mudahnya membuka segala sesuatu. Seperti itu memang mainannya. Sedangkan kita yang sudah berumur begini waktu diajar masih begitu sulit, tetapi mereka sudah begitu mudahnya Bapak Ibu. Jadi artinya memang inilah zaman mereka. Ya, dan apa yang kita lihat hari-hari ini bahwa apa yang sudah terjadi sekian tahun lamanya hari-hari ini sudah mulai tidak ada. Bapak Ibu bayangkan ya sekarang, seseorang untuk buka usaha tidak perlu punya kantor, tidak perlu punya toko, tidak perlu punya gudang. Dia cukup di rumah, dia buka, dia bisa melihat semua, dia bisa membeli, dia bisa menjual semua. Dan sekali lagi, bukan hanya tempat, bukan hanya pasar, bukan hanya hubungan yang sudah mulai dipisahkan di dalam hal ini tetapi juga di dalam pembayaran. Bagaimana sekarang ini sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa membayar apa saja tanpa uang. Dan itu berarti bahwa pada masa yang akan datang sudah tidak lagi dibutuhkan uang-uang kartal, uang-uang giral, ya itu bicara tentang cek giro maupun uang-uang kertas hari-hari ini nggak laku lagi Bapak Ibu semuanya hanya pakai kartu dan semuanya selesai. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita yang sadar atau tidak kita sadari, melepas, membuat kita menjadi manusia yang individu. Ya, Hari-hari ini begitu rupa yang namanya perilaku antisosial. Seseorang tidak butuh orang lain. Sehingga dia merasa bahwa dia bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dan ini membuat egonya sedemikian tinggi. ya. Sekali lagi, waktu kita menyadari bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu, kita tidak butuh orang lain, maka sebenarnya disitulah kita mulai jauh, tersisih, menjadi orang-orang yang tidak tersentuh, diabaikan. Dan ini menjadi tujuan iblis Bapak Ibu. Apa saja yang dipersatukan itu diceraikan. Kalau suami istri maka diharapkan mereka bercerai. Kalau laki perempuan maka sekali lagi sekarang tidak laki-laki perempuan, laki-laki perempuan-perempuan. Dan ini Demikian juga dengan gereja Sebagai tubuh Kristus Apa saja yang dipersatukan oleh arah Dicerai beraikan oleh iblis Inilah yang terjadi hari-hari ini Memporak-porandakan Tatanan kehidupan Baik di dalam rumah tangga Di dalam pekerjaan Di dalam kehidupan sosial Ini Goncangan yang luar biasa Ya saya pernah melihat bagaimana e, Alibaba Group membangun sebuah hotel dan tidak ada manusia di situ selain robot. Bapak Ibu datang, tempel kartu atau identitas apa atau masukkan PIN apa, pokoknya sudah tanpa pelayan. Lalu begitu sampai di kamar hotel. Bapak Ibu tinggal taktik pesan makanan, makanan diantar, robot yang antar. Coba bayangkan Bapak Ibu, ngeri nggak Bapak Ibu? Sudah tinggal di satu lorong dan tidak ada seorang pun kecuali robot. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Demikian juga di dalam sebuah perusahaan. Bapak Ibu tidak akan menjumpai manusia karena semua yang bekerja adalah robot. Lalu manusianya kemana? Demikian juga pada waktu kita berhubungan dengan bank Satu kali kelak sudah tidak ada bank lagi Bahkan ini bisa terjadi Bapak Ibu Dan hari-hari ini pun sedang terjadi Saudara tidak perlu ke gereja Saudara tinggal klik apa saja Bahkan uh, TV Channel-channel TV seperti uh, First Media dan sebagainya Bapak ibu bisa melihat channel kerohanian dan pilihan yang begitu banyak. Bapak ibu mau ikut kebaktian, dan bapak ibu ada di dalamnya. Sepertinya ada di dalamnya, dengan satu mungkin apa itu kacamata khusus dan begitu live. Bapak ibu, bapak ibu seperti ada di dalam ibadah itu. Bapak ibu seperti bergabung di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana Di rumah saja saya sudah kebaktian Ini terjadi Bapak Ibu Waduh luar biasa ya Nah inilah goncangan yang terakhir itu Bapak Ibu Ingat ini goncangan terakhir Sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut Giant 26 grade ditutup hari-hari ini Wah ribut Lalu kemana ribuan orang itu Nah Bapak Ibu coba bayangkan Apakah ini hidup semakin mudah Atau ini hidup semakin susah Bapak, Saya yakin ini semakin susah Bapak, Ibu. Ya Nah sekali lagi memang di satu sisi seperti itu Bapak Ibu Di sisi lain Bapak Ibu bikin apa saja di rumah Bapak Ibu upload lalu kemudian bisa terjual Artinya Bapak Ibu Hari-hari ini di Indonesia ruami sekali hal-hal seperti ini sehingga banyak startup ya namanya startup baru UMKM-UMKM yang luar biasa. Dan ternyata ini anak saya sedang ada di China. Dia komunikasi dengan temannya di China. Eh dia beli sesuatu di Indonesia melalui Shopee. Bapak Ibu tahu Shopee ya, sejenis buka lapak begitu dan sebagainya. Oh, wow, orang Cina beli di Shopee untuk barang-barang Indonesia. Ya karena ternyata hal-hal seperti itu tidak ada. Mungkin itu kerajinan dan sebagainya, handmade yang artinya tidak diproduksi oleh mesin. Sehingga mereka ah, dalam hal ini, wah suka ya, yang seperti seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang membutuh akhirnya budaya baru. Bagi manusia yang sebenarnya, ini merupakan perubahan yang sangat besar. Nah, ini terjadi di dalam gereja pada waktu Tuhan Yesus hadir. Hanya tiga setengah tahun di dalam pelayanan, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu seperti memporak-porandakan kehidupan agama waktu itu dalam hal ini bangsa Israel kalau mereka selama ini datang ke rumah Tuhan membawa korban bakaran membawa ini itu sebagai tanda eh, pengampunan dosa ucapan syukur macam-macam bapak ibu ya hari ini tidak perlu hari ini tidak perlu bawa sapi lembu kambing domba burung darah tidak perlu karena sudah digantikan oleh Yesus. Kalau hari itu saudara akan terus mencari imam dengan tujuan menjadi perantara untuk mendoakan, untuk memberkati agar sekali lagi kehidupan ini dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini nggak laku karena tirai bait suci sudah dibelah jadi dua oleh Tuhan Yesus setiap saat kita bisa masuk ke, rumah, ke dalam bait kudus kita bisa masuk ke ruang maha suci ketemu Tuhan mendapat pengampunan mendapat pemulihan langsung tidak perlu demikian juga kalau hari-hari itu orang selalu di dalam kebutuhan mereka mereka datang ke bait Allah maka Tuhan katakan bait Allah itu adalah hidupmu sehingga sekali lagi pada waktu zaman kisah para rasul Bait Allah sepi Bapak ibu. Mereka ada di rumah-rumah, mereka ada di mana-mana. Ada banyak anak Tuhan karena ibadah itu adalah diri kita dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan apa saja dari Tuhan di mana saja dan kapan saja. Dan ini benar-benar membuat apa ya perubahan yang sangat besar. Nah sekali lagi ini menjadi masalah gereja hari itu. Waktu mereka sampai sudah mulai menyebar sampai ke Asia, Eropa, Afrika gitu ya. Ini sudah sampai di ujung-ujung bumi hari itu ya karena memang Amerika benua itu belum ketemu. Australia benua itu mungkin belum punya nama dan sebagainya sehingga ini sudah berbicara tentang ujung-ujung bumi, maka mereka mendapat masalah, Bapak Ibu. Karena bagi bangsa Israel, orang Kristen itu Yahudi, umat Tuhan itu Yahudi Israel. Nah, sekarang orang-orang yang tidak kenal Tuhan bergabung dengan mereka. Wah, ribut lagi! Kamu ya, hei orang-orang Makedonia, hei orang-orang Afrika. Kalau kamu jadi Kristen kamu mesti disunat. Wah, ribut Bapak Ibu. Hari itu luar biasa. Pro kontra dan akhirnya mereka mengirim utusan kembali ke Yerusalem. Jumpai rasul-rasul, minta fatwa, bagaimana ini? Wah, hari itu rasul-rasul berkumpul. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-15 sidang di Yerusalem untuk menjawab kepada Antioquia. Ya, jawaban kepada Antioquia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba lihat bahwa di dalam ayat-ayat ini mereka hanya mempermasalahkan satu saja yaitu sunat. Apakah orang Kristen yang bukan Yahudi harus disunat? Maka sekali lagi di dalam keributan itu Petrus berdiri. Hai saudaraku. Pasal 15 ayat 7. Beberapa waktu ya. Lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai itu, berdiri Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, kamu tahu bahwa aku telah sejak semula Allah memilih aku." Dari kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dan meletakkan kuk ya, kepada tengkuk murid-murid itu yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Saudara, apa yang Petrus nyatakan? Lalu didukung oleh kesaksian Paulus dan Barnabas ayat 12. Lalu Yakobus berdiri menyimpulkan. Coba kesimpulannya begini, Saudara. Hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon Petrus telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa lain Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi Artinya saudara Bahwa apa yang disampaikan Petrus Dan lalu kesaksian Paulus dan Barnabas itu sebenarnya sudah diucapkan oleh para nabi. Ya. Lihat ayat yang ke-18. Yang telah diketahui oleh kita semua dari sejak semula. Jadi kesimpulannya Saudara, hari itu masalah itu sebenarnya sudah ada jawabannya, sebab itu sudah ditulis oleh para nabi, dan hari ini itu sedang terjadi. Dan kita kembali bahwa apapun yang menjadi masalah kita, kita kembali kepada kitab atau para nabi hari itu, atau hari ini para rasul, dan yang akhirnya kita sebut. Firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah hari ini itu hanya bisa diselesaikan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba lihat ayat 31. Setelah mereka membaca surat itu, keputusan itu firman itu, fatwa itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Inilah yang menjadi dasar dari program kita yang akan datang. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam situasi apapun segala sesuatu sudah dituliskan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan cari di luar firman Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi hari ini. Bagaimana jalan keluarnya kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu. Waktu Pak Gani dosen sati. Dia menyampaikan seminar singkat. Karena cuma 45 menit. Bagaimana misi gereja di era postmodern, di era global, di era milenial hari ini. Maka dia menggambarkan bahwa kegeraan hari ini itu seperti tsunami. Artinya orang-orang yang hidup di zaman ini itu ada yang zaman milenial, ada yang postmodern, ada yang modern. Artinya kalau zaman-zaman modern, pramodern, ya pramodern itu bicara tentang otot kawat, balung besi. Bagaimana itu Hercules, wah itu itu betul-betul apa ya, pahlawan zaman dulu. Lalu masuk di era modern bagaimana sudah mulai pakai akal itu seperti Einstein dan yang lain-lain ya ilmu pengetahuan harus secara ilmiah bisa dijelaskan wah wow, itu begitu masuk zaman sekarang orang zaman sekarang sudah tidak pakai lagi pikiran ya mereka lebih pakai emosi sehingga muncullah idol- idol Indonesian idol itu dimulai dari situ, dari Amerika, American Idol. Bagaimana mereka terlibat langsung di dalam pemilihan? Kalau dulu bintang, radio, dan televisi, maka itu ada jurinya. Tapi sekarang, sekalipun American Idol, Indonesian Idol itu hanya sifatnya juri-juri, itu mereka hanya menggali, mereka hanya mengomentari. Mereka hanya menilai batas-batas uh, bagaimana mereka lulus seleksi maju ke tahap berikutnya, tetapi yang menentukan pemenang itu pemirsa dan itu betul-betul mem, me, me, ya mem, membangkitkan emosi. Nah tontonan-tontonan seperti ini sekali lagi orang-orang mulai dari yang pertama pakai pikiran, pakai wah macam-macam itu, semuanya sekarang dilanda oleh tsunami yang disebut milenial ini. Dan sekali lagi, itu semua membuat pada akhirnya kehidupan ini berubah. Cepat atau lambat berubah. Demikian juga gereja. Cepat atau lambat kalau kita tidak ngikut berubah. Dan kalau kita ngikut apa yang terjadi, Bapak Ibu, sebenarnya ini berbicara tentang degradasi. Coba ya, kalau saudara berpikir, saudara menemukan, melakukan segala sesuatu yang bisa dinyatakan secara ilmiah kebenarannya, itu bisa panjang. Bapak Ibu, artinya kebenaran itu bisa sampai ke apapun ya dua tambah dua empat gitu ya. Tetapi kalau itu sudah mulai berbicara emosi perasaan hari ini hosana bagi Tuhan besok salibkan dia. Nah itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Hari ini pro tapi besok bisa kontra Bapak Ibu. Nah ini orang-orang zaman sekarang yang main emosi, main perasaan, tidak pakai akal, pikiran. Nah, disinilah apakah masa pra modern, masa modern, postmodern hari ini semua jawabannya ada di dalam firman. Nah, waktu jemaat di kisah para rasul ini mendapatkan jawaban itu mereka bersuka cita. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita hari ini. Karpet merah kabar baik atau jawab kepada Antioquia. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-10. Sebenarnya ayat-ayat ini berbicara yang sama dengan kisah para rasul 15 yang sudah kita lihat jalan ceritanya tetapi ini ditulis untuk menunjukkan kepada kita apakah poin-poin yang harus kita tahu dan kita mengerti tentang maksud Tuhan di dalam keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Kita melihat di dalam pasal 9 ayat yang ke-30 lebih dulu. Demikian apa yang hendak kita katakan Bahwa bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran Beroleh kebenaran Yaitu kebenaran karena iman kepada Yesus ya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar Hukum yang akan mendatangkan kepada kebenaran Tidak pernah sampai kepada hukum itu Mengapa tidak? karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan sehingga mereka tersandung oleh batu sandungan sebab ada tertulis sesungguhnya aku meletakkan di Sion Tuhan Yesus sebagai batu sentuhan batu penjuru dan batu sandungan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yesus sudah melakukan perubahan yang sedemikian rupa sehingga Tuhan Yesus menjadi dua. Kalau dia diterima, maka dia menjadi batu penjuru. Tetapi kalau seseorang menolak Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berubah. Menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah yang membuat pada akhirnya. Masalah. Uh, uh, pemberitaan Injil. Pemuritan. Amanat agung. Pengutusan. Pelipat gandaan. Tidak bisa terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi, selalu ada dua sisi ini, dan ini terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga kepada kita hari ini. Begitu sulitnya kita memberitakan Injil, begitu sulitnya Kristus diterima sebagai Juru Selamat, sebagai batu penjuru, sebagai jalan kebenaran, dan kehidupan. Tetapi sedemikian juga bagi orang-orang yang menerima, maka dia diselamatkan, maka dia menjadi dipulihkan. Mereka hidup kembali bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tantangan hari ini. Lalu, bagaimana kembali kepada Firman Tuhan? Waktu Tuhan berkata bahwa kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu. Apapun zaman hari ini, berita Injil harus disampaikan. Saya yakin memang sudah banyak perubahan. Nanti kita lihat di dalam program kita yang akan datang, bagaimana program yang akan datang pemberitaan Injil itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam pasal 10 ayat yang ke-8. Uh, tema dulu ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Karpet merah kabar baik atau jawaban kepada Antiochia. Yang pertama, Bapak Ibu. Siapakah yang akan diutus? Siapakah yang akan memberitakan dan siapakah yang akan mendengar? Tiga hal ini. Siapa yang diutus? Maka kita melihat yang pertama di dalam ayat yang ke-8, tetapi apakah kata ini? Katanya, "Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak ibu, yang pertama, orang-orang yang memiliki firman iman, itulah mereka yang diutus itulah mereka yang memberitakan itulah mereka yang pada akhirnya memperdengarkan yaitu mereka yang disebut firman iman firman iman iman kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Jadi, firman iman itu berbicara orang-orang yang beriman melalui firman. Orang-orang seperti inilah yang diutus. Bagaimana kita memberitakan firman kalau kita tidak punya firman? bagaimana kita memberitakan firman kalau kita tidak punya pengalaman firman bagaimana kita menyatakan memberitakan firman kalau kita tidak punya jawaban firman Saudara ini luar biasa Jadi syarat yang utama siapa yang diutus itu adalah orang yang memiliki firman di dalam hidupnya jadi, jangan harap saudara bisa dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil, penyampai kabar baik. Saudara dinanti-nantikan hari ini, ini menjadi jawaban bagi semua orang hari ini, tetapi saudara tidak punya firman. Apa yang mau dibagi, apa yang mau disampaikan, apa yang akan menjadi jawaban, karena kita tidak punya. Bapak Ibu, warta gereja ini terakhir minggu ini. Like Jesus bersambung jilid 3. Kalau ini Like Jesus dengan tema Passion of Harvesting. Bagaimana gairah semangat untuk menuai? Maka ini sudah berakhir tapi kita akan masuk di dalam minggu depan ini warta gereja kita like these-nya tetap tetapi temanya acceleration percepatan bagaimana percepatan itu terjadi bagaimana kita bisa sekali lagi berpacu dengan situasi zaman hari ini tidak lain kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan menerima warta gereja yang akan datang ini. Yang jelas susunannya masih tetap sama. Pesan gembala ini menjadi tema hari minggu. Ini menjadi tema untuk satu bulan. Ya. Lalu di dalam house family maka, pesan gembala ini menjadi bahan diskusi apa dan bagaimana. Lalu, di dalam warta gereja ini juga ada pembacaan Alkitab selama satu minggu. Nah, kita akan mengambil ayat-ayat ini: Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kitab Mazmur untuk dua periode, dua tahun. Sehingga, kalau Alkitab itu dibaca satu tahun, jatahnya lima pasal, wah, itu terlalu banyak. Mungkin sulit terlalu penuh di sini. Ini apa yang saya baca, berkat apa yang saya terima, karena lima pasal terlalu banyak. Maka, dibacalah dua tahun sehingga muncullah cuma dua pasal, dan itu simple dan itu singkat setengah perj satu perjanjian lama satu perjanjian baru dan mungkin setengah di Mazmur dengan demikian itu lebih kecil lalu sekali lagi dengan Bapak Ibu membaca renungan harian yang ada di dalam warta gereja ini ini semua diambil dengan bacaan yang sama jadi Sobat bisa dibayangkan ya hari ini 1 April Seluruh gereja ini Mulai dari gembala Sampai kepada jemaat Baca yang sama Lalu Sementara Bapak Ibu membaca hari ini Jam 5 pagi Bapak Ibu sudah menerima pesan khotbah satu menit Dari bacaan itu Sehingga Kalau toh Bapak Ibu belum membaca Saya bacanya biasanya istirahat siang Pak Oke silahkan Oh, kalau saya baca firman itu malam hari sebelum tidur, Pak, silahkan. Khotbah satu menit diberikan, seperti mana surgawi pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, itu sudah disediakan untuk bangsa Israel menikmati berkat dari Tuhan. Lalu, apa yang terjadi? Bapak ibu menerima, bapak ibu membaca. Maka saya yakin ada sedikit pencerahan. Kalau dulu tidak pernah ngerti, oh begini toh. Lalu Bapak Ibu di House Family di hari Minggu di doa malam menerima tema-tema yang sama. Saya yakin dengan bacaan yang sama, dengan doa yang sama, dengan renungan yang sama, maka ini membuat kegerakan di dalam gereja kita menjadi bertumbuh bersama. Kita menjadi uh, lebih mengenal Tuhan. Nah, disinilah sekali lagi badai apapun, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita dekat Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, tidak akan pernah mempengaruhi kita. Amin, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, begitu kita diajar, mari sirang jemaat di dalam hari Senin tanggal 1 kita akan baca ini ini nih. Lalu ada pencerahan khotbah satu menit. Lalu ada khotbah di hari Minggu. Lalu sekali lagi ada di dalam house family di dalam doa malam. Lalu ada juga di dalam renungan harian di warta gereja ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu menerima itu selengkap lengkapnya. Dan kalau itu kurang, maka kita sudah mempersiapkan tiga bulan. Bulan enam, bulan 7, bulan delapan biasanya empat bulan pembinaan ya selama ini kita mengadakan itu dengan tujuan mendukung program lalu apa yang kita pelajari di pembinaan kita akan belajar teologi perjanjian lama teologi perjanjian baru aku gila bocor perjanjian lama kok gak ngerti ya kok sepertinya perjanjian lama perjanjian baru kok bertentangan ya Nah untuk bisa mengerti ikut pembinaan, maka bapak ibu akan betul-betul dijelaskan di sana. Pembina eh, perjanjian lama itu apa? Perjanjian baru itu apa? Coba kurang apa? Bapak, ibu. Dengan satu tujuan: kalau saudara baca firman, mengerti pasti saudara akan senang baca firman. Amin. Waktu saudara mulai senang baca firman, maka perbendaharaan firman ada di dalam kita. Waktu perbendaharaan firman ada di dalam kita, sadar atau tidak kita sadari, apa saja yang kita lakukan, itu yang muncul firman, Bapak Ibu. Nah, itu yang kita harapkan sehingga terjadi kebangunan rohani secara pribadi. Yang tadinya tidak pernah baca firman, baca firman yang nggak pernah berdoa, berdoa. Yang tidak, tadinya tidak pernah beribadah, beribadah. Yang tadinya tidak pernah melayani, melayani. Itu akan terjadi. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan. Sekali lagi, satu minggu, dua jam. Anggap aja dua jam. Firman Tuhan 45 menit. Begitu firman Tuhan disebarkan selesai, pulang makan di TP, makan XO Suki, firman Tuhannya jadi 15 persen. Mangkot bau poyo, lali. Setelah kemringet makan apa itu? Wah, luar biasa. Hilang bapak ibu. Begitu tidur bangun pagi, wingi kot bau poyo, blank. Tapi hari ini bapak ibu membaca sendiri. Merenungkan sendiri menyimpulkan sendiri, malu membagikan sendiri. Saya yakin itu akan melekat dalam Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat apa itu WPDA. Bapak Pendeta Sunjaya. Beliau adalah pemimpin di Departemen Doa Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia. WPDA itu singkatan dari waktu pribadi dengan Allah tujuan dari wpd adalah untuk kita mengalami Tuhan setiap hari. Jadi ada langkah-langkah untuk melakukan wpd. Pertama, posisikan diri untuk mendengar. Jadi kadang-kadang kita membaca Alkitab setelah satu pasal kita nggak tahu apa yang kita baca. Kenapa? Karena kita tidak memposisikan diri untuk mendengar. Seminta roh Kudus menyikapkan dosa dan mengakuinya serta bertobat. Ada orang-orang yang katakan sama saya Pak, saya sudah baca tapi nggak mengerti, mengerti terus. Ya salah satu penyebabnya karena dia belum betul-betul bertobat ada yang seperti itu. Jadi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengerti? Terus memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan sebuah lagu, mungkin bisa dengar lagu, juga bisa main musik. Itu warming up, itu pemanasan. Tujuannya supaya kita bisa fokus dan pikiran kita kepada Tuhan dan Firman-Nya. Setelah itu ini langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah membaca firman Tuhan secara perlahan-perlahan. Baca secara berurutan, baca sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Kalau di program gereja ada sudah ayat-ayatnya, baca ayat-ayat itu secara perlahan-perlahan. Untuk menemukan apa? Prinsipnya. Apa prinsipnya ini yang saya dapatkan dari pembacaan ini? Pembacaan yang dua tahunan itu untuk jemaat ya, yang mungkin di Perjanjian Baru, ayat ini, Perjanjian Lama, ayat ini, baca semuanya, peran-peran, minta petunjuk kepada Roh Kudus untuk mendapatkan kebenarannya. Prinsipnya apa dan mengaitkan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya aplikasi atau penerapan. Setelah itu, buat jurnalnya, tulis di buku. Kalau sekarang, kita semua kebanyakan punya HP, bikin di HP dan kemudian di WA setelah itu kirim kepada orang yang berakuntabilitas dengan kita. Ada orang di atas kita, ada orang di bawah kita. Itu untuk kita semua ya. Akhirnya memastikan semua itu terhubung dengan Tuhan dan menjadi satu kegerakan. Saya bisa melihat pertumbuhan rohani seseorang paling enggak dari aplikasinya. Penerapannya kita bisa tahu sampai di mana dia, mungkin punya persoalan apa. Jadi sangat berguna sekali. Oke ini contoh dari WPDA saya. Jadi WPDA ini tanggal 9 Maret. Saya baca di Hakim-Hakim pasal 13. Ayatnya mengatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu. Datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Pesan Tuhan atau prinsip ya prinsip yang saya dapatkan dari ayat dua ayat ini adalah jangan merasa sudah tahu semua. Biasakanlah untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari teladannya Manoah ini dia minta petunjuk dari Tuhan bagaimana membesarkan anak ini dan itu berbicara kepada saya gitu jangan kamu terus merasa sudah tahu sudah pengalaman mesti terus bergantung minta petunjuk dari Tuhan terus aplikasinya masih ada aplikasinya aplikasi itu apa yang harus aku perbuat dari kebenaran ini kita renungkan Firman Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan dari kebenaran ini itu aplikasi biasakan terus menanyakan pertanyaan aplikasi. Supaya firman itu bersifat personal buat kita. Jadi WP dia waktu pribadi dengan Allah. Pribadi bukan untuk kita jadikan untuk orang lain. Nah, jadi saya aplikasi hari Senin pagi. Senin pagi ini saya akan mengambil waktu pergi ke suatu tempat untuk bersendirian dengan Tuhan. Untuk mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan saya lakukan. Saya ajak istri saya. Kita keluar dari rutinitas. Di situ banyak ngobrol. Ya Biasanya ibu-ibu yang banyak bicara kita dengar. Ada saatnya kita dengar. Dia situ dia curhat dan segala apa semua dan itu bagus. Saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Karena saya meresponi apa yang firman Allah katakan. Jadi harus ada aplikasinya. Bagi yang pemula kan harusnya ada pertanyaan-pertanyaan bantuan bagaimana kita bisa mendapatkan pesan Tuhan ataupun aplikasi. Oke. Okay. Ya begini, Bapak Ibu baca perlahan-perlahan ayat mana yang paling berkesan buat bapak ibu saudara? Kemudian kalimatkan dan kalimat sendiri. Artinya belajar menyimpulkan. Dapatkan intinya. Kalau dari sebuah cerita, renungkan cerita itu. Apa sih makna cerita ini? Kalau itu sebuah cerita. Bisa ayat yang begitu berkesan kita baca dan kemudian kita, apa maksudnya ini? Dan kita kalimatkan sendiri dengan kata-kata kita yang kata kita yang sederhana. Terus kemudian kaitkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus bersifat personal, pakai kata saya, bukan kata kita. <tuh> Karena aplikasi harus bersifat personal. Karena itu waktu pribadi dengan Allah. Ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau mau tahu kehendak Tuhan melalui firman, Fokus berdoa, kalau belum bisa siap memuji, menyembah Tuhan lebih dulu, lalu baca perlahan, lalu kemudian cari kebenaran yang benar-benar menyentuh, lalu tuliskan itu menjadi pesan Tuhan bagi saya, lalu aplikasi apa yang harus saya lakukan, lalu doa kita apa, sangat sederhana. Tetapi saya percaya, melalui cara demikian, bapak ibu akan lebih mengenal Tuhan. Bapak ibu akan mengerti Tuhan. Bapak ibu akan mengalami Tuhan. Saya sangat terbatas dengan banyak metode. Cara saya tidak bisa membangunkan rohani, membangkitkan rohani tidak bisa. Tapi waktu saya membawa bapak ibu kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membangunkan rohanimu, Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kamu, sehingga itulah yang gereja sedang lakukan hari-hari ini. Nah, sekarang yang kedua diberitakan, disampaikan, ya, sekali lagi Bapak Ibu, Firman Tuhan katakan: "Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka kita diselamatkan." Pemberitaan Injil harus dilakukan, harus membuka melalui mulut kita, dan sekali lagi, Bapak Ibu, itu semua harus sebelumnya ada perbendaharaannya, sebelum disampaikan, dikeluarkan, diucapkan. Lalu, hal yang kedua, waktu kita melihat komposisi ini, ya, Firman Iman, ada dua: Firman itu bicara Tuhan Karena tidak ada ucapan manusia disebut firman Jadi firman itu Tuhan Sementara iman itu manusia Jadi harus ada kerjasama Firman iman barulah dia bisa menjadi utusan Nah lalu bagaimana firman iman Maka sekali lagi di dalam firman Tuhan kita juga bisa melihat yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman manusia. Yang satu ilahi, yang satu manusiawi. Apa bisa seperti itu? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan, Elia Manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia berdoa tiga setengah tahun, tidak ada hujan, dan hujan pun tidak turun. Saudara, manusia biasa, tetapi manusia ini bersama dengan Tuhan, maka dia melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dia berkata, "Tidak ada hujan." Maka hujan pun tidak ada. Saudara, ini yang perlu kita sadari: secara manusia kita tidak bisa memberitakan Injil, secara manusia kita tidak mampu menyelamatkan orang, tetapi bukan kita, tetapi manusia dan Tuhan. Lalu ada ungkapan yang sering kita dengar: "Kita ini Anak Allah, Anak..." itu manusia, Allah itu Allah. Allah tidak punya anak. Betul ya? Hai Israel, Allah itu Esa. Nah, kita tidak ngomong Tritunggal. Karena manusia tidak akan pernah bisa mengerti tentang Tritunggal. Kita ngomong Tritunggal aja lo salah. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Itu Bapak Ibu matematis namanya. Sementara Tuhan kita bukan matematika. Karena 5 plus 2 itu bisa 5 ribu. Jadi kalau kita ngomong tri tunggal itu sebenarnya salah. Lebih baik kita ngomong Allah itu Esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi di dalam ungkapan atau di dalam banyak firman Tuhan katakan anak Allah anak Tuhan. Paulus tuliskan itu kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah. Sekali lagi Bapak Ibu. Ini bukan moso onok manusia Allah. Seolah-olah ini gaya bahasa hiperbola. Tetapi ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan, 'Hai, hey, engkau manusia Allah,' maka sebenarnya kita adalah manusia Allah. Artinya, manusia mempunyai kemampuan Allah, Allah yang menjadi manusia. Manusia di dalam Allah, Allah di dalam manusia. Itu kita, Bapak Ibu, dari situlah baru yang namanya manusia Allah itu bisa memberitakan Injil. Dan orang yang mendengar pemberitaan Injil kita itu bisa percaya dan bertobat. Kalau tidak, tidak bisa. Manusia Allah bukan karena dia lulusan teologi. Manusia Allah bukan orang-orang yang, "Wow, oh, itu harus sarjana, harus S2, S3, Esteler pun bisa jadi manusia Allah." Bapak Ibu. Artinya, enggak sekolah. Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Um Cak seringkali cerita tentang Bapak Temi Sulisa. nggak bisa baca nggak bisa tulis tapi manusia ini luar biasa waktu dia berdoa orang sakit eh orang mati bangkit bro. ini luar biasa bro. ini terjadi manusia Allah nah di dalam Yohanes uh, 1 ayat14 Bagaimana Firman menjadi manusia maka sekali lagi ciri di dalam pernyataan firman yang menjadi manusia Maka ayat 14 itu bagian terakhir Penuh kasih karunia dan kebenaran Kasih karunia itu ilahi Bapak Ibu Kalau kita memberi seseorang itu pemberian itu bukan kasih karunia Karena apa? Karena kita sayang, karena kita senang itu memberi Bapak Ibu. Tapi, gak bisa itu disebut kasih karunia, karena apa? Kasih karunia itu dianugerahkan, diberikan bukan atas dasar orang itu baik, orang itu tidak baik, orang itu menyenangkan, orang itu tidak menyenangkan, tidak penuh kasih karunia. Itu ilahi, nah, kebenaran itu manusiawi. Itu sebabnya, kebenaran dan sekali lagi kasih karunia. Itu akan muncul di dalam kehidupan Firman yang menjadi manusia, Firman Iman, manusia Allah, Anak Tuhan. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, kalau hari ini pemberitaan, menginjil, memberitakan Injil bersaksi, menyatakan kabar baik, itu bagi Anak Tuhan, itu seperti penderitaan, beban, itu seperti... Wah, itu sengsara. Itu menunjukkan kita belum menjadi firman yang menjadi manusia. Kita belum manusia, Allah. Kita belum anak Tuhan. Kita belum penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, ibu, kita sedang belajar setuju, ya? Kita sedang belajar. Nah, tadi nanti juga diumumkan di balik warta gereja kita nanti itu di situ ada Instagram, Twitter, WA, Facebook, email, YouTube. Nah, setelah bapak ibu WPDA, bapak ibu bisa apa? Oh saya punya apa? Saya punya Instagram, maka itu upload ke Instagram. Atau saya punya WA, update status. Dan sebagainya, dan sebagainya, istilahnya macam-macam ya. Nah, begitu muncul apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ini kesaksian ya. Ini program ini belum berjalan, tetapi jemaat langsung respon dan melakukan hasilnya luar biasa. Dia katakan begini, Pak, saya punya grup. Di grup saya itu aneka macam. Ada Muslim, ada Buddha, wah macam-macam, lengkap. Saya tidak peduli, Pak. Saya menunjukkan bahwa saya anak Tuhan, maka saya update status, saya upload. Maka yang terjadi apa? Yang senang membaca, yang tidak senang terserah. Mau nggak baca, terserah. Tapi satu hal yang dia tahu, saya tahu persis, Pak, teman saya ini. Dia langsung angkat jempol, padahal dia bukan Kristen, Pak. Saudara, apa yang terjadi hari ini? Siapa kita? Sarana ini, media sosial itu menjadi bagian kita hari-hari ini. Tim PI dalam rapat-rapatnya sudah mulai putus asa, Pak. Kalau diminta, ayo kita pendidikan, ayo training PI, tidak ada yang mau. Mari Bapak Ibu kita memberitakan Injil kumpul jam ini jam ini kita mau ke rumah sakit kita mau begini begitu nggak ada yang kumpul hopeless departemen penginjilan hari hari ini nggak ada peminat kosong sudah Pak tutup aja saya lengser saya sudah putus asa nggak lakukan dengan cara ini kalian nggak perlu ketemu Kalian cukup ya di grup sharing sharing kalian cukup lakukan semua sarana prasarana ini. Memang hari ini sudah zamannya ini. Tidak lagi zaman-zaman itu. Mulai bangkit Saudara. Oh iya ya Pak, iya. Saya yakin Saudara. Kalau bagi semua orang hari-hari ini ini bencana. Tapi bagi kita ini sarana Amin, saudara. Semua orang akan mendengar Tuhan, dan ini mempercepat. Bahkan orang yang paling pelosok, paling di ujung bumi pun akan mendengar. Kalau Tuhan belum datang hari ini karena Tuhan katakan, "Kalau semua sudah mendengar, barulah kesudahannya." Berarti hari ini ada yang belum mendengar Tuhan. Bapak -Ibu. Itu sebabnya, mari kita melakukannya, karena percayalah, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa, bukan tidak bisa. Karena hari ini semua pegang HP, kan? Mana ada hari ini zaman seperti ini tidak ada HP. Nah, percayalah, bapak ibu, bapak ibu bisa memberitakan Injil. Yang terakhir, didengar, percaya di dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul, waktu oh, kabar itu diberitakan, waktu kabar baik itu disampaikan, mereka bersuka cita sekali lagi, bapak ibu. Firman Tuhan ini luar biasa. Kalau kita tidak mengerti sifat firman Tuhan, maka kita seringkali berkata, Isota, bener tah. Mari kita melihat Bapak Ibu ya. Di dalam Yesaya pasal 55. Kita akan belajar dari ayat ini, bagaimana kebenaran firman Tuhan bekerja. Yang pertama Bapak Ibu, ya, secara pribadi Tuhan berkata begini cari Tuhan selama ia berkenan ditemui Berseru kepadanya selama ia dekat Ini yang pertama Bapak Ibu Bagaimana kita membagi kalau kita tidak mendengar Bagaimana kita memberi kalau kita tidak menerima Maka syaratnya cari Tuhan Berseru kepada Tuhan dan terima Tuhan ya Melalui firmannya Lalu apa yang firman Tuhan katakan Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah jalannya. Jadi melalui firman Tuhan, maka orang-orang akan diselamatkan. Nah seperti apa cara menyelamatkan firman? maka di situ dikatakan sebab rancanganku bukan rancanganmu jalanku bukan jalanmu demikian firman Tuhan seperti tinggi langit dari bumi demikian tingginya jalanku dari jalanmu rancanganku dari rancanganmu jadi sekali lagi kita tidak bisa membatasi cara firman Tuhan bekerja saya cuma berkata saya cuma bersaksi saya cuma menyampaikan bagaimana Tuhan menolong saya. Eh, percaya. Itu bukan pekerjaan kita, Bapak Ibu. Itu pekerjaan firman. Artinya firman Tuhan ini sangat tidak terbatas. Waktu firman Tuhan disampaikan, apa yang terjadi? Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali. Mana ada hujan turun lalu kembali? Nah, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur roti dan kepada orang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, jangan batasi firman Tuhan Bapak, -Ibu. karena firman Tuhan tidak terbatas dan dia berkuasa. Iya, Om um Cak, sering kali cerita ada oma-oma sekali lagi di Ambon sana, lalu sekali lagi masuk di kantor sebuah instansi pemerintahan, lalu nyelonong saja tanpa. Permisi kepada ajudan dan sebagainya, lalu tiba-tiba dia tepuk. "Bapak, buat apa bapak punya pangkat seperti ini? Kalau mati, masuk surga, cuma begitu saja. Dia keluar, dia pulang. Apa yang terjadi? Itu menggelisahkan dia. Itu tidak bisa membuat dia tidur, dan pada akhirnya dia percaya Tuhan." Simple, siapa yang melakukan? Nenek-nenek aja. Biasa-biasa saja, dia hanya menyampaikan percaya Tuhan Yesus. Sudah itu saja, dan selamat, Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa. Mari kita sedang melakukan ini, Bapak Ibu. Dan satu, sebagai penutup, ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saudara. Karena sekali lagi, waktu kita menyampaikan firman, berkat itu kepada yang menerima dan juga yang membagikan. Sungguh eh, Ayat 12 Sungguh kamu akan berangkat Dengan sukacita Dan akan dihentar Dengan damai Coba saudara, luar biasa Saudara menjadi diplomat, saudara diantar Saudara dikawal Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira Dan bersorak-sorai Di depanmu Segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan Wah wow red carpet. Karpet merah buat pemberita Injil. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bangga sebagai pembawa kabar baik. Bapak, ibu sedang dibuat karpet merah oleh Tuhan. Mari persilakan jalan dan lihat gunung-gunung akan bersorak-sorai. Wah, luar biasa! Engkau akan dihantar di dalam damai sejahtera. Pohon-pohon akan bertepuk tangan bagimu. Luar biasa, Bapak, Ibu! Dan dikatakan kepada mereka yang menerima. Semak duri akan berubah menjadi pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan ini semua sebagai tanda kemasuran. Sebagai tanda yang abadi. Yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang melakukan. Bapak Ibu sedang bekerja. Bapak Ibu sedang mengadakan aktivitas kekekalan. Mari di dunia kita bekerja, tapi ternyata dampaknya sampai kepada kekekalan luar biasa. Hari ini, kalau kita invest bisa jadi kita rugi, bisa jadi semua di luar ekspektasi. Ternyata investasi kita kacau dan sebagainya, menghadapi masalah. Tapi waktu kita investasi kekekalan, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang mati mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini mereka boleh beristirahat dan mereka menikmati jerih lelah mereka. Besok di sana akan banyak kejutan. Boleh jadi saya berdiri di sini memberitakan Injil. Bapak Ibu duduk di sana. Tetapi Apakah upah saya lebih besar dari Bapak Ibu? Belum tentu. Sekali lagi, ukuran Tuhan adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau di dalam kehidupan kita terus setia. Di dalam panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Percayalah, satu kali kelak kita akan melihat. Orang lain nggak melihat, Bapak ibu berjuang, bergumul, bapak ibu melayani, bapak ibu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Orang lain bisa jadi tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, disitulah kejutan itu terjadi. Waktu Billy Graham melihat, ada pembagian mahkota. Dipikirnya, oh yang besar untuk saya, yang kecil, wah tinggal ibu itu saya tahu, dia jemaat saya, dia tidak lakukan apa-apa. Yang besar untuk saya, tapi ternyata tidak yang besar untuk ibu ini. Billy Graham dapat yang kecil. Sebab apa? Kamu sudah mendapat kehormatan. Kamu sudah menerima kehormatan di dunia ini. Itu sebabnya upahmu kecil saja di surga. Bapak Ibu, kita mau mencari kehormatan Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan. Kita cari, kita bukan mencari kehormatan manusia. Oh, Pak, Pak gembala saya melayani loh wah saya sedang puji Tuhan. Jangan cari senangnya gembala, cari senangnya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan disenangkan, waduh. Waktu kita tinggalkan dunia ini, Tuhan berdiri di sisi Allah Bapa. Dia menyambut kita, Sabaslahai hambaku yang baik dan setia. Itu menjadi kerinduan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.